welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin what's in my campus bag. Hari ini aku gak sendiri karena aku ditemenin sama aku. Kenapa mau ikut bongkar-bongkar tas aku? Iya, oke, kita bongkar ya. Ini tas kampus aku. Nala, tas Nala mau ditunjukin juga? Mana ambil? Kan ternyata Nala mau ikutan buka ngobrak-ngabrik apa? Tas sekolahnya, ini tas sekolahnya Nala. Tas kampus aku. Oke, ayo kita buka. Aku yang pertama ada di dalam tas aku itu ada handphone. Nala ada apa? Buku balet. Buku balet, ini tas balet atau tas sekolah? Sekolah dan balet. Oh, tas sekolah dan balet. Terus, abis itu ada powerbank dan ada earphone, ini sepaket. Aku bawa sama kabelnya juga. Karena, bawa ini karena kalau misalkan kemana-mana pasti butuh ini. Dan biasanya kalau misalkan pulang kampus kan suka nungguin macet dulu atau apa, jadinya bawa powerbank supaya kalau abis baterai bisa aja. Kalau aku ada ini, tempat ini nih. Ini udah, terus ada ini apa? Tempat. Oh, jadi Nala kenapa tas balet sama tas Tentu, kenapa Nala tas balet sama tas sekolahnya nyatu? Karena Nala kalau pulang sekolah langsung balet ya? Iya. Nah, ada di sini ada baju baletnya Nala tuh. Terus? Nah, aku dulu gantian. Yang ketiga ada parfum. Ini Bunny Mist. Nala ada apa? Ada ini. Tempat iketannya aku. Tempat iketan balet? Iya. Buat balet? Kenapa buat tempat iketan? Karena kalau balet rambutnya biar bagus diikat ya kan. Nah, ayo aku pakai body mist dari Bath and Body Works yang Dark Kiss. Terus aku ada USB. Terus ada apa? Itu apa? Sepatu. Kartu. Ini USB. Tempat sepatu balet. Ada tempat sepatu balet kalau Nala. Terus aku ada jedai. Jepitan. Nala ada apa? Ada makanan ini. Ini banyak penonton di sini, lihat. Hai. Ya, ini aku bawa makeup bag gitu. Channel. Jadi di dalamnya ada makeup yang aku bawa ke kampus. Aku dulu ya. Ada maskara, ada eyebrow, tapi sebenarnya aku kalau kampus suka gini aja, nggak makeup, tapi suka bawa makeup bag ini. Siapa tahu soalnya abis kampus langsung ada syuting atau ada pergi, jadi aku bawa ini. Nah, ada apa? Ada balis plastik sama. Oh, udah habis Nala ya? Habis. Ya, kalau Nala udah habis. Nah, berarti sekarang Nala ambil aku aja. Buku sekolah. Berarti ini tas balet, bukan tas sekolah ya? Apa buku-buku sekolah udah ditaruh di sekolah? Iya. Dititip ya. Nah, terus aku bawa dompet. Kenapa aku bawa dompet kecil? Karena aku udah pernah jelasin juga di What's in My Bag aku yang versi buat jalan-jalan. Aku bawa dompet kecil ini soalnya dompetnya praktis. Terus aku gak suka, kayak aku gak perlu bawa banyak-banyak gitu. Aku cuma perlu bawa KTP, bawa ATM sama cash. Tapi cashnya juga jarang, aku jarang ambil cash. Jadi ini dompetnya praktis banget dan cocok banget buat aku sih. Terus suaranya lucu-lucu. Dan aku beli dompet ini di Joseph & Co. Aku udah pernah kasih tau kalian. Aku beli dua langsung karena aku suka ganti-ganti warnanya. Dan aku punya tiga sekarang, satu lagi di rumah. Karena sekarang aku lagi di rumah Nala. Yeay, aku punya dua ini. Belinya di Joseph & Co. Nanti Instagram Joseph & Co bakal aku taruh di description box. Aku bawa ID card. Kenapa gak ada talinya? Talinya putus. Terus aku bawa study card. Aku bawa ini karena aku lagi UTS, jadi aku bawa ini. Aku tuh ke kampus jarang pakai soft lens juga. Jadi aku bawa kacamata. Tapi aku bawa soft lens juga. Aku bawa soft lens juga sama cairan kecilnya gitu ini untuk tetes soft lens. Terus aku nggak pernah bawa tempat pensil, jadi kayak stabilo pensilnya sama pulpennya aku taruh di yang tempat kecil ini. Yeay, udah selesai What's in My Campus Bag sama tas sekolahnya Nala juga.
jangan lupa videonya di like, terus jangan lupa juga subscribe ke kanal aku di YouTube. Dan sekali lagi, tadi dompet Joseph & Co Instagramnya bakal aku taruh di description box. Jadi, see you next video, dah.